Ustaz Syam, Allah. masih ada nih. Masih ada, masih banyak banget. Tapi ini yang pertama saya masih uh, penasaran nih. Bener gak sih pada zaman Rasulullah itu ada musuh Nabi yang jelas-jelas melarang dakwah. Namun dia itu ketagihan mendengar lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Apakah dia termasuk mencuri pahala dengan mendengar Rasulullah membaca Al-Quran? Ustaz mohon penjelasannya nih. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. tabik guruku. Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami, Allah oh. Subhanahu wa Ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل من باللسان افقه قولي واجعل لي وزيراً من اهلي امن 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 يا رب العالمين ارسلت كي منارك عليك seorang yang ابو جهل Abu Jahal ini sangat terkenal sampai kisahnya kepada kita bahwa orang yang sangat menentang dakwah daripada baginda Nabi SAW bahkan yang terkenal bukan hanya sifatnya menentang dakwah tapi gengsinya jadi subhanallah jadi suatu malam Abu Jahal ini penasaran dengan apa yang sering senantiasa dibaca oleh baginda Nabi SAW ini ponakan gue kenapa sih ya kan ngaku-ngaku Nabi emang dia dapat apaan sih akhirnya datanglah Abu Jahal ini mendengar mencuri-curi dengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW Ternyata Rasulullah wasallam sedang menuntunkan Al-Qur'an di dalam rumahnya, mencuri-curi dengar, mencuri-curi dengar. Tiba-tiba tidak terasa karena keasyikan mendengar Al-Qur'an, ya saking indahnya Al-Qur'an ini, keasyikan mendengar bacaan Al-Qur'an. Akhirnya udah hampir pagi, udah hampir waktu subuh. Akhirnya Abu Jahal pulang. Wah oh, pulang terketahuan, malu, ya malu banget nih kita ketahuan. Di perjalanan pulang, ternyata dia bertemu dengan dua orang temennya. Sama-sama juga orang kafir, sama-sama juga orang yang membenci dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka bertemu, nanya, dari mana? Dari rumah Muhammad, mau gimana lagi? Mau bohong gak enak kan? Kamu dari mana? Saya juga dari sana. Kamu? Saya juga dari sana. Waduh. Bertiga bertemu, akhirnya mereka, jangan sampai penduduk kota Mekah tahu kalau kita seperti ini. Jangan pernah ada yang mengulangi kejadian ini lagi. Oke sepakat, besok malamnya terulang lagi. Akhirnya, di perjalanan mereka bertiga ketemu lagi. Kan udah dibilang, jangan balik lagi, saling menyalahkan. Malam ketiga ternyata ketemu, ketemu lagi, lagi bertiga, padahal udah janji. Oke, akhirnya udahlah, janganlah kita ulangi lagi. Ini kesalahan kita masing-masing lah. Saya terlena dengan apa yang dibacakan Muhammad. Pulang ke rumah masing-masing, salah seorang yang lain sahabatnya mengatakan, "Saya penasaran, datang ke sahabat yang satu Abu Sufyan." Dia tanya sebenarnya apa sih yang kau dengar di rumahnya? Saya mendengar bacaan yang saya mengerti sebahagian. Saya tidak mengerti sebahagian. Tapi bacaan ini memang ajaib. Wih, saya juga merasakan hal yang sama. Kalau begitu ayo kita ke Abu Jahal. Kita tanya dia, apakah dia menerima ini? Karena saya perasaan saya, saya menerima ini. Karena ini adalah benar-benar mukjizat Karena tidak ada manusia yang bisa se buat seperti itu. Akhirnya datanglah datang ke rumah Abu Jahal. Abu Jahal menjawab dengan syair datang emas, ada kuda, ada ini. Apa sih nggak nyambung banget kata temannya. Bukan itu yang kami inginkan jawabannya. Nggak usah basa-basi. Kamu terima, terima nggak Muhammad? Karena hati kami ini sudah menerima Muhammad. Kamu terima nggak? Demi Allah, saya tidak akan pernah menerimanya Coba lihat oh. Gengsi dia Padahal udah merasakan nikmatnya Al-Quran dalam hatinya Saya demi Allah Kalau ada yang mau menentang Muhammad Saya berdiri paling depan Saya yang akan menentangnya Subhanallah Maka kalau dikatakan apakah mencuri pahala? Tidak mencuri pahala Hanya sekedar mendengar kemujizatan Al-Quran Sama misalnya orang mau neduh di masjid Tapi non-muslim gitu ya Dia mendapatkan ademnya masjid tapi tidak mendapatkan hidayah Malah. Pertanyaannya, saya ingin menutup ini dengan pertanyaan Abu Jahal bisa menikmati Al-Quran sampai subuh Kita mengaku muslim, kenapa baru lima menit sudah mengantuk? aduh itu straight to the point Langsung menusuk ke hati itu Benar juga, waduh Masya Allah Luar biasa kisahnya Tapi jadi pelajaran buat kita ya Berarti pahalanya sebenarnya tidak tercuri ya Cuma Ida. kita mendapatkan saja keademannya Al-Quran yang luar biasa Masya Allah